COVID-19, coronavirus disease 19 adalah virus yang ya semua orang pastinya sudah mengetahui apa itu virus corona. Intinya saat ini adalah bagaimana cara kita agar bisa menghindar dari COVID-19, memperkecil kemungkinan penyebarannya, dan menjaga kesehatan agar misalnya ada virus corona di sekitar kita, virus itu gak bakal bisa masuk ke tubuh kita. Ya, itulah peran kita selaku COVID Ranger. Nah, sebelum mulai kerja, dicek dulu nih kesehatan kita. Ada suhu, tensi, jumlah oksigen dalam darah, dan juga nadi. Nah, hasilnya fit nih, jadi boleh kerja dong. Awali kegiatan dengan tangan yang bersih, lalu apabila sudah lama memegang benda-benda di sekitar, bersihkan lagi dengan hand sanitizer. Saat mata gatal, hidung ingin digaruk, eits, jangan langsung disentuh. Bersihkan tangan sebentar dengan hand sanitizer sebelum menyentuh area wajah. Hasil! Tenang, jangan panik. Orang yang bersin sudah pakai masker kok. Sudah sesuai etika bersin juga. Kita pun sudah memakai masker. Sisanya tinggal berdoa. Ya Allah, semoga itu bukan COVID. Tetap patuhi protokol jaga jarak juga ya. Karena kita nggak tahu orang yang ada di sebelah kita apakah sedang dalam kondisi fit atau ada penyakit. Bukan berburuk sangka, tapi waspada. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam tubuh seseorang. Walaupun tidak ada yang positif corona, penyakit nggak cuma corona aja loh. Penyakit lainnya seperti influenza juga penyakit menular. Maka dari itu, kesehatan nomor satu. Meskipun gak ada COVID, tetap jangan biarkan tubuh kita sakit ya. Rutin juga untuk membuka jendela agar sirkulasi udara lancar, udara pun segar. Mari cegah COVID-19 dengan pola hidup sehat. Oke, salam dari OPI RU6.